juga di sebelah kiri saya ada Bapak yang luar biasa dengan Bapak Ahmad Umar. Bapak Ahmad Umar, selaku Pak Direktur KSHK Madrasah Kementerian Agama RI. Masya Allah. Dan juga sebelah kirinya dengan Ibu Anita Jamini, Kepala Mandiri Kelompok. Masya Allah, dengan orang-orang hebat saya bertemu. Alhamdulillah. Bu, Pak, nama saya Jack Suparo ya. Okay. Kali ini saya coba ingin bertanya nih Pak tentang apa sih Pak program-program ya? Mungkin nanti Ibu atau Bapak yang bisa menjawab program-program madrasah yang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Madrasah di Indonesia yang jumlahnya 17.000 se-Indonesia ini, saat ini kami ada pada posisi tidak lagi untuk pemerataan akses, tetapi kita akan meningkatkan mutu, baik mutu prosesnya maupun mutu lulusannya. Oleh karena itu, Expo siang ini, Job Fair siang ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan proses. Proses di sini adalah mengenalkan anak-anak untuk tidak sekedar tahu tentang teori, tetapi justru praktek dan kebutuhan kerja di masa mendatang. Saya kira saat ini adalah saat yang bagus sekali di MAN 2 Purwokerto ini punya program yang pasti akan diikuti oleh teman-teman yang lain. Dua bulan lalu di MAN 2 Kediri juga terselenggara yang sama, dan alhamdulillah manfaatnya luar biasa bagi anak-anak untuk membekali mereka punya wawasan yang luas, tidak sekedar teori tapi prakteknya. Masya Allah, jadi antara teori dan praktek ini mesti sejalan ya? Sejalan ya. Masya Allah. Lalu ini Bu, program unggulan apa sih Bu yang ada di madrasah ini Bu? Alhamdulillah MAN 2 Ponorogo ditunjuk oleh Kementerian Agama sebagai madrasah alia keterampilan. Dan alhamdulillah sesuai dengan potensi daerah di Ponorogo ini, siswa-siswa MAN 2 Ponorogo memang harus dibekali keterampilan untuk kehidupan yang akan datang. Tidak hanya kognitif, tidak hanya keterampilan, tetapi juga bekal agama itu yang penting bagi kami. Program unggulannya kami ada 4 keterampilan. Yang pertama teknologi pengolahan hasil pertanian, tata busana, elektronika, dan desain komunikasi visual sesuai dengan kebutuhan saat ini. Oke, Masya Allah. Jadi begitu besar, ya begitu banyak program-programnya. Semoga ini semua Allah berikan kemudahan, Bapak amin, Ibu ya. Amin, amin, amin. Di sebelah kiri saya ini ada Ibu yang sangat cantik ya. Ibu? Astiti. Ibu Astiti. Selaku? Saya staf humas MAN 2 Ponorogo dan juga guru bahasa Indonesia. Masya Allah. Kalau ini dengan Mbak? Sekali lagi? Nah, dikenalin lagi ya. Karena baru pertama kali, biar penonton tahu nih. Dan juga siswa dan siswi dari madrasah? Tepuk tangan dulu dong. Ya. Anda masuk program acara mirip sulap ya. Oke, satu kata singkat tentang kesan Anda selama sekolah di sini, Mas. Apa, Mas? Sekolah paling inovatif. Inovatif, keren, kreatif. Keren. Mantap. Mantap. Menyenangkan. Asik. Happy. Happy. Tepuk tangan dulu dong ya. Dan sebagai akhir daripada acara ini, saya ada sedikit simulasi permainan ya, boleh ya? Boleh. Oke, Mas, boleh minta bawa sini ya. Oke, kali ini saya akan butuh sebagai apa ya? Untuk bahan permainannya, Mas, Mbak, Ibu boleh geser ya, sini ya. Oke, Anda bisa lihat. Ini ada namanya apa ini? Botol ya, botol ya. Nanti tit. Ya, ada siapa punya sesuatu lagi tadi mana ya? Oh enggak ada kayaknya. Atau gini, Mas siapa namanya? Wahid. Mas Wahid ya. Wahid itu artinya satu ya? Iya. Satu ya. Satu-satu aku sayang. Sayang Allah, dua-dua sayang Rasulullah. Tiga-tiga sayang ibu bapak. Satu, dua, tiga sayang semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, Mas Wahid ya. Jadi gini Mas Wahid. Ya, bisa lihat ini. Oke. Botol. Ya, botol kosong. Botolnya kosong ya. Saya bungkus apa namanya? Kertas. Oke. Okay. Bertiga agak maju sini, tiga langkah satu. Lagi, Masnya? Dua. Masnya juga? Berdua. Oke, okay. Oke. Okay. Oke, okay. Masnya tetap di sini ya. Lihat. Bismillah. Oke. Okay. Karena ini agak sedikit apa namanya? Panas, jadi mungkin Mas ini agak terlalu mungkin belum siap ya, tapi nggak masalah. Oke, sekarang coba Mas siapa namanya Wahid ya? Mas Wahid lihat-lihat botolnya ini, dan juga bisa-bisa lihat. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Saya tengok ini. Nggak bolong. Tepuk tangan dulu dong. Oke, itulah
sulapannya dan hiburannya. Sukses buat semuanya. Sekarang tangan kanannya seperti ini. Iya, oke. Bareng-bareng kita bilang sempoyongan. Ya, bilang sempoyongan. 1, 2, 3. Sempoyongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhananya saya mau main sulap kartu nih. Jadi saya memang dalam hal ini suka sulap kartu karena sulap kartu itu bagi saya banyak inspirasinya di sini. Terus memikat para hati wanita ya? Ya salah satunya. Gini, saya mau nunjukin satu trik sederhana dulu ya. Satu trik sederhana dulu, begini teman-teman. Jadi ada yang tahu kan filmnya itu pokoknya yang bisa ngerubah kartu itu loh. Contoh begini, begini nih contoh 1, 2 dan. Us, cepet banget. Ah, gini.